Dan faedah bagi yang mengetahui ilmu ini ialah mendapat kemenangan dan keberuntungan selama-lamanya. Maknanya kita dapat benda yang betul. Bila kita dapat benda yang betul, untunglah. Kat dunia untung, sampailah kita ke alam yang lain nanti, iaitu alam akhirat. Kita beruntung sebab kita tahu tentang Allah Ta'ala, kita tahu tentang kerasulan para rasul, dan kita tahu tentang apa yang berlaku pada hari kiamat. Maka masa kat dunia ni kita dah siap lah. Kalaulah kita tahu, kalau kita dah diberitahu bahawa orang yang melanggar amanah, begini azab dia kena terima. Orang yang tinggalkan semayang, begini azab dia kena terima. Kan? Maka orang yang tak ada akhlak, itu yang paling besar lah. Orang banyak masuk neraka ni sebab akhlak buruk. Ada kan kita dengar cerita, dia itu diazab dalam neraka kerana mengurung kucing tak bagi makan. Ni sekarang ni ramai orang bela kucing, tapi tak bagi makan. Itu satu sebab juga. Sebab itulah bila kita tahu tentang alam akhirat, kita kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal, kita kenal para rasul dengan sebenar-benar kenal, sehingga kita tak ragu dengan apa yang mereka bawa, maka kat dunia pun kita selamat, mentalah lagi di alam akhirat. Maka kita akan ikut peraturan hidup yang dibawa oleh para rasul. Yang rasul bawa ini ialah apa yang diperintahkan oleh Allah. Bila Allah Ta'ala perintah kita buat, dan kita buat, sesuailah dengan alam. Sebab alam ni pun Allah Ta'ala buat. Macam kita lah saudari, tentang muslim-muslimat, kita buat kereta. Kita ni yang mula-mula buat kereta. Kalau kita tak tahu pasang enjin kapal, entah. Cuba tuan-tuan bayangkan enjin kapal pasang dalam kereta kancil. Jadi kita kena memahami bahawa apa yang Allah Ta'ala perintahkan melalui lidah Rasul, bermakna itu amat sesuai dengan kita.